Pak Leman. Jangan marah. Ay Minggu. Ayo, Pak Leman. Hai, Minggu. Yalah, teman tengok je Mika tu minum. Ada macam mana nak dibuatkannya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam siri Alam dan Manusia. Saya amat berharap korang semua berada dalam keadaan sehat sejahtera di samping ahli keluarga tersayang. Saya doakan korang semuanya dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Bagi korang yang baru terjumpa channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih berbanyak kerana sudi menonton. Dan jangan lupa subscribe jika channel saya ini berjaya menambat hati anda. Hari ini kita akan berkenalan dengan sejenis buah-buahan iaitu mangga. Mangga dikatakan ditemui oleh Iskandar Zulkarnain di Lembah Indus sekitar abad ke-4 dan juga abad ke-5 sebelum Masihi. Kemudian mangga tersebar ke seluruh dunia melalui pedagang-pedagang yang mengembara ke benua-benua di dunia. Ia pula dikatakan sampai ke Nusantara sekitar abad ke-15 yang dibawa oleh pedagang dari India. Mangga, pau, mempelam merujuk kepada buah yang sama. Buah ini mudah didapati di negara-negara beriklim tropika dan juga negara-negara yang beriklim subtropika. Ya, betul, negara-negara yang menghampiri garisan khatulistiwa. Mangga juga adalah buah-buahan segar yang paling banyak dimakan di seluruh dunia. Selain itu juga ia dihidangkan dalam bentuk jus minuman dan juga manisan. Mungkin kerana mangga mempunyai pakej yang lengkap untuk menghasilkan minuman dan juga manisan masam dan manis. Di negara kita, Kedah, Perak dan juga Perlis menjadi negeri pengeluar utama mangga. Sudah tentulah mangga yang paling dikenali adalah mangga harum manis. Tidak sah rasanya kita menikmati mangga harum manis sekiranya mangga tersebut tidak berasal dari negeri Perlis. Jika nak diambil semua jenis mangga yang ada di dunia, rasanya terlalu banyak. Almaklumlah buah ini tidak bermusim menyebabkan ia digemari di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa jenis mangga yang dikenali di Malaysia. Mari kita saksikan. Mangga sangat berkhasiat kerana mengandungi pelbagai jenis vitamin dan juga mineral. Ia sangat diperlukan oleh tubuh badan kita. Berikut adalah beberapa khasiat yang ada pada mangga. Mari kita saksikan. Baik untuk kesihatan jantung kerana kandungan kalium dan juga magnesium. Membantu sistem pencernaan kerana kandungan seratnya yang tinggi. Menyihatkan mata dan memperbaiki penglihatan kerana kandungan lutein dan juga zeaxanthin. Mencantikkan kulit kerana kandungan vitamin C-nya yang tinggi dan juga vitamin E. Menurunkan kolesterol kerana kandungan pektin yang tinggi. Mampu mencegah kanser kerana kandungan antioksidan yang tinggi. Berikut pula ada beberapa fakta menarik tentang mangga pilihan penulis.
Mari kita saksikan. Pokok mangga masih lagi boleh berbuah setelah berusia 300 tahun. Banyaknya bunga mangga hanya 1% saja yang akan menjadi buah. Di India, mangga dianggap sebagai simbol cinta. Pada tahun 2010, Bangladesh mengisytiharkan pokok mangga sebagai pokok kebangsaan. Malaysia ada ke? Selain itu juga, buah mangga menjadi buah kebangsaan bagi negara India, Pakistan dan juga Filipina. Setiap bahagian pokok mangga adalah bermanfaat dan juga dijadikan ramuan ubat-ubatan tradisional di sesetengah tempat. India adalah pengeluar mangga terbesar dunia. Oleh kerana rakyatnya yang ramai dan gemarkan mangga, maka hanya sedikit bilangannya yang diekspor. Walaupun di Malaysia durian adalah raja buah, tetapi kita perlu menerima hakikat bahawasanya raja buah dunia adalah mangga kerana ia lebih dikenali di seluruh dunia berbanding durian. Selepas fakta terakhir tadi, sememangnya benar ada sesetengah perkara yang nampak biasa-biasa di mata kita sedangkan ianya sangat luar biasa di tempat lain. Kita di Malaysia, jika kita beli mangga, kita tak akan rasa semegah seperti mana kita membeli Musang King ataupun Black Throne. Rupa-rupanya mangga sudah beraja di dunia berbanding durian. Inilah sifat yang perlu ada pada kita semua. Setinggi mana ilmu yang kita ada ataupun sebanyak mana harta yang kita miliki, paling baik kita merendah diri. Apabila kita merendah diri, kita akan tahu di mana kedudukan kita. Apabila kita tahu kedudukan kita, maka mudahlah pada kita untuk menuju jalan-jalan mengenal Tuhan. Jika anda suka video ini, jangan lupa tekan like. Jika anda ingin mengikuti video-video terkini daripada channel saya, jangan lupa tekan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton. Jika ada ralat fakta ataupun salah info dalam video ini, jangan lupa untuk maklumkan di ruangan komen di bawah. Jangan segan silu ya. Itu sahaja untuk hari ini sehingga kita berjumpa di siri alam dan manusia yang lain. Sekian, terima kasih.